Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya CTG. Kali ini saya ingin membahas tentang motor roda 3 ya. Sebelumnya saya pernah punya motor roda 3 VR warna biru 150L long ya. Nah, kebetulan karena dipakai sama orang gitu kan, jadinya wah amburadul lah, rusak segala macem. Otomatis saya jual, udah lama sih, udah hampir setahunan lah. Nah, tadinya saya pengen ngambil mobil losbak, cuman budgetnya itu dananya mampunya hanya yang second. Sedangkan dari segi kebutuhan kayaknya untuk losbak masih terlalu berlebihan sih, dari segi bensin, muatan kita masih belum terlalu yang banyak-banyak banget itu. Jadi saya putuskan untuk kembali mengambil motor roda 3 VR lagi. Kita ambil yang baru ya. Motor roda 3-nya di area Cilegon. Kebetulan alhamdulillah lagi lengkap warnanya, ada merah, hitam dan biru. Nah, saya putuskan untuk mengambil yang hitam. Nah, untuk video di area dealernya nanti kita bisa lihat. Kita next aja ya. Ini ya, kita ambil unitnya, itu dia warna hitam, mantap. Ada ATV juga. Lagi kita mau ini ya di Cilegon. Ini dia motornya yang kita akan ambil. Lagi di, kayaknya mau dibuat apa, SNK. Mantap, kita ambil warna hitam. Ini dapat helm. Dapat helmnya Pak ya? Dapat Pak. Dapat helm. Ini ada buku panduannya. Macam-macam. Oh, ini ada yang 300. 300 cc. Ini ada yang, ini kayaknya 150 nih. Ini juga 150. Ini kayaknya, oh 200. Ini 200. Ini karya Beat.
itu motor-motor roda duanya tuh. Oh iya, ada motor roda duanya. Oh, ada trail juga ya. Oh, ada Matic. Itu Matic kayak Matic Suzuki ya. Oh iya, ini Matic Suzuki kayaknya. Dia gabung sama Suzuki nih. Oke ya, mantap ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau lagi usaha dagang segala macam, mau ngambil motor roda 3 bisa di sini area Cilegon. Kebetulan cabangnya di area Cilegon ada, di Serang juga ada. Insya Allah VR terbaik lah. Oke, tadi untuk list harganya mungkin kita lihat lagi. Nah, ini untuk harga-harganya ya. Untuk alamatnya sini ada tuh. Oke, next nanti kita lanjut lagi setelah sampai di rumah motornya. Thank you. Salam chat. Ya, ini akhirnya udah sampai motornya di tempat biasa. Ini adalah tempat parkir motor VR sebelumnya yang warna biru. Nah, ini saya ambil VR lagi 150 long juga yang sama kayak sebelumnya. Karena mengingat daya angkut yang sesuai sih, kalau pengalaman waktu dulu pakai VR sebelumnya juga motor juga keangkut, motor NMAX, motor Beat, motor R15 dia masuk ke sini. Termasuk beban-beban yang lain masuklah, cukup kalau buat saya. Saya putuskan ambil ini lagi. Terus juga dari segi bensin, saya rasa 150L ini lebih irit dibanding yang 200. Tadi sempat ingin ambil yang 200, cuman dipikir lagi kayaknya boot yang ini aja deh, 150 aja cukup lah. Tapi yang long, karena yang long itu baknya 1,8, kurang lebih 1,8 meteran. Oke, nah ini dia. Alhamdulillah ya teman-temannya. Untuk harga ini saya dapat di harga, karena harga normalnya itu 32.930. Ada potongan 1 juta jadi 31.930. Saya rasa sih pembelian VR roda 3 itu sepertinya mau dimanapun tetap ada diskon 1 juta deh. Dari dulu kayaknya sih, mungkin itu sistem marketingnya kayaknya. Oh, ini ada ininya. Ini sering banget copot ini. Ini sering banget copot. Mata kucing kali ya. Dulu di sini ada enggak sini? Oh, di sini enggak ada. Kalau nggak salah dulu di sini ada nih mata kucingnya, sekarang dipindah ke belakang ya. Kan dia udah ada ini. Sekarang dipindah ke belakang. Ini sering banget copot nih. Gimana caranya, harus kita jaga nih. Tuh, karena rentan banget ya. Ini kita harus rentan banget ini. Ini harus kita jaga nih. Karena saya lebih suka ke originalan barang. Ada nilai jualnya juga, tapi bukan berarti harus dijual, ini enggak. Cuman saya lebih suka yang benar-benar full orisinil, bawaan dari pabriknya, kita jaga sampai benar-benar utuh. Termasuk dongkrak pun harus kita jaga. Terus penempatan ban, biasanya VR-VR itu penempatan ban tuh bisa sampai ambrus juga, kurang tahu ya. Ini kan normalnya di sini nih. Tuh. Dia di bawah sini. Itu kadang suka ada aja yang pada udah ditaruh di bak segala macem. Nah, ini adalah kemungkinan kayaknya yang klakson saya mau lepas deh. Risik soalnya. Untuk teman-teman yang sedang usaha, cukup
kayaknya menggunakan VR roda 3 sangat-sangat cukup deh kalau buat usaha. Saya tadinya memang mau ambil losbak, cuman dada saya itu losbak masuknya ke yang second dan saya rasa khawatir banyak perbaikannya. Saya putuskan mending ambil VR lagi aja. Gak apa-apa, kepanasan gak apa-apa deh, kehujanan gak apa-apa, tapi yang penting tidak banyak pengeluaran, itu sih yang penting. Karena kita sesuaikan dengan kantong aja lah. Ada kantong saya cukupnya dengan VR ini. Ini sering banget karatan nih, harus kita jaga nih. Harus sering-sering kita ini udah kayak gini. Apa namanya, semprot. Kita kembali lagi ke VR lagi. Banyak terlihat video saya sebelumnya menampilkan VR tuh banyak banget yang komen ya, banyak yang nanya-nanya. Insya Allah udah tau lah apa kekurangan dan kelebihan VR tuh seperti apa dan kerusakannya tuh biasanya di mana. Insya Allah udah paham, kita harus benar-benar jaga karena ini kondisi baru. Karena saya sebelumnya tuh sebenarnya beli bekas, kalau ini baru insya Allah kita jaga. Bismillah, mudah-mudahan ini yang terbaik. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang usaha nyari apa losbakan tuh apa ya yang murah. Saya rasa sih di budget 3 bulan sih mending ambil VR aja deh. Insyaallah masuk ke kantong, kalian juga usaha lancar, barang-barang kalian kekirim sampai ke tujuan dan tetap bisa menghasilkan uang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Salam CTG.